Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nurul Wala dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Bersama saya, Sayyidah Khadijah di sesi Baca Buku Nurul Wala. Pada sesi kali ini, saya akan melanjutkan membaca buku Hadis ketiga bagian pertama dari buku yang berjudul 40 Hadis Cinta untuk Milenial yang ditulis oleh Azam Bahtiar. Langsung saja, hadis ketiga. Nafas cintanya di hamparan semesta. Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah nomor 6000. Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah membagi kasihnya menjadi 100 bagian, disimpannya 99 darinya, dan Allah turunkan ke bumi satu bagian. Satu bagian itulah yang menyebabkan seluruh ciptaan saling menyayangi. Sampai kuda sekalipun mengangkat telapak kakinya dari anaknya karena khawatir mengenainya." Sebagaimana versi lain dalam riwayat Imam Muslim nomor 2752 dan 2753, kasih sayangnya memadati seantero langit dan bumi, melambari seluruh alam ciptaan meliputi manusia, jin, binatang, dan sebagainya. Semua yang terjadi dan menampak di alam semesta ini tak lain adalah pengungkapan cintanya. Memang, kita memiliki persepsi yang terbatas yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi objektif dan psikologis kita. Dan karenanya, kita kerap gagal dalam melihat cintanya. Sebagaimana kata Syekh Akbar Ibn Arabi, cintalah yang menjadi dasar dari seluruh gerak di semesta, yang memungkinkan semesta ini bergerak dan bertransformasi dari ketiadaan relatif menuju eksistensi, tak lain adalah gerak cinta. Tanpa cinta Allah, niscaya hamparan semesta ini sebagai jagat raksasa tak akan pernah termanifestasi dan tercipta. Kita bisa bayangkan betapa hanya dengan satu cipratan cintanya Allah ke alam semesta ini mampu menyebar ke semua ciptaannya, lalu bagaimana dengan cintanya Allah di akhirat kelak. Maka sudah seharusnya kita untuk meningkatkan spiritualitas dan moralitas diri kita sehingga kita layak untuk menerima cinta Allah secara penuh di akhirat kelak. Baik, sekian sesi baca buku kali ini. Untuk hadis selanjutnya akan kami bahas di next video. Saya Sayyidah Khadijah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.